Jangan sampai kita. Dia nak ajarin ngambang Om Sang tak? Om Sang tak? Om Sang tak suruh, Om Sang tak suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Video ini kita video cara bikin cara pemasangan instalasi power window, central lock, alarm dan electric mirror, electric spion. Jadi jadwalnya hari ini tuh masang electricalnya. Kalau untuk yang silver sudah selesai. Cek sebelah dari sini ya. Sudah selesai dipasang juga ini ya. Sama spionnya juga udah, audionya sudah. Terus apalagi ya. Spoilernya belum dipasang. Catnya belum beres. Seperti ini ya. Untuk pemasangan tetap seperti biasa, masangnya di rumah ya wong ya, kamu lihat. Jadi dibongkar semua, kita install ulang. Kalau mobil kita duduk di sini aja. Kalau mobil yang mobil Vios X taksi dari Bluebird itu sudah ada ininya, apa? Central locknya. Tinggal nambah modul untuk alarm sama tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau untuk yang ini memang benar masih polos, belum ada central locknya, harus pasang. Jadi ini perlengkapan. Ini yang manual power outlet seperti ini. Numpuk banyak saya. Dijual juga nggak laku, dikiloin ke tukang loak. Parno wis sehat. Nak. Iya, wis kemaki, wis kenyih meneh, wis sehat iku. Jadi kenapa pasangnya sekalian dua? Karena saya order barang sekalian dua, sekalian pasangnya biar enak. Kalau saya satu-satu, kebetulan kan ada dua, ada barengan ya bos, jadi bareng dua. Kalau satu-satu kan kebetulan ini juga belum dipasang ya, silver juga belum dipasang, sekalian lebih efisien waktunya. Kalau audio yang ini belum dipasang, belum disalon juga, interiornya masih kotor ini ya. Sama kemarin kan lagi kita bongkar apa itu, munting engine-nya, sampai sekarang belum tak pasang, masih tak bongkar. Nah, jadi seperti itu. Mas kalau tak video ya, sampai tak video. Ya. Jadi memang harus bikin lubang sendiri. Harus dimodif karena memang dari pabrikannya sana itu untuk limo ini benar-benar polos, nggak ada istilah dudukan buat elektrik-elektriknya, nggak ada. Nah,
teman-teman pengen tahu nggak biaya untuk menambah fitur electrical ini? Biayanya bagi saya sih nggak begitu mahal, karena saya nggak bisa bikin, kecuali saya bisa bikin sendiri. Saya bilang mahal karena saya nggak bisa bikin sendiri. Apa saja sih yang perlu dipasang alatnya ketika pengen kacanya bisa elektrik, bisa power window? Pertama motor power window, kedua rail. Ini satu set motor, rail sama bracketnya itu satu paket. Di sini ada, tak lihat. Nah, ini yang sudah elektrik, ini yang nanti manual. Jadi kalau manual itu masih diputar pakai otot, jadi namanya power otot. Ini pairnya, terus ini yang power window, motornya ini kecil. Kalau mobil-mobil yang gede mungkin ininya juga gede, karena ini istilahnya aftermarket, jadi pasangan DW ya kayak gini. Ini loh, Denso dia, kelihatan nggak? Ya kan? Tuh, ini kan? Tuh, jadi ini ketika kalian pengen memodif Vios limomu menjadi jendelanya jadi power window, itu spare partnya ini rail, ini motor, terus kedua modulnya itu ya seperti ya kotak elektrik itu, posisinya di nanti dipasang di bawah setir buat ngontrol semua 4 pintunya ini. Duduk di kursi mahal karo maidu sate momong anak mana ewayu pak, ini kayak putu ijo cocok. Nah, pertama tadi kan udah itu ya motor, yang kedua switch saklar itu nanti buat dipasang di sini. Switch saklarnya nanti kan di sini. Emangnya aku artis mana ya, tak dulu. Oh, lagi di dalam. Kedua switch untuk rangkaian kabel sudah satu paket. Nah, untuk power window ini harganya sekitar, kalau saya beli karena sudah langganan ya, itu dikasih angka 2 juta. Udah satu set, empat-empatnya udah termasuk rail, motor, modul, udah termasuk kabel-kabel rangkaiannya itu 2 juta. Terus apalagi setelah memasang power window biar menjadi Vios yang seperti tipe G, yaitu electric mirror. Nah, ini loh modulnya, kamu lihat nih. Electric mirror, apa aja yang perlu dibeli? Electric mirror sebenarnya paketan juga. Itu nanti modul, switch saklar, motor, mirrornya yang bisa dibelok-belokin. Saya nanti ya contohnya ya, nih. Ini buat ngesel-ngesel ini, Bang. Nah, ini loh. Kalau sentra lock nanti aja. Tadi kan power window udah tak jelasin. Power window ini motornya kan, tuh kan. Motornya. Datang tadi kas 2 dus satu paket. Nah, ini modul saklar power window. Udah sak set, kabel-kabel sak set semua. Yang 2 juta tadi dapatnya itu aja. Ini motor, rail, terus kabel-kabel satu set. Terus electric mirror itu yang pertama ini. Nah, itu. Jadi yang lama nanti dibuang. Ini ada motornya. Ini buat sing ubah so miring-miring ada lo. Ini switch power window. Nah, untuk mirror pertama spare partnya ini komponen, terus kedua mana lagi ya, nah ini
Nah ini asli cobotan, punyanya Vioski, ada retracknya. Jadi kalau mau nambah retrack nanti tinggal nambah motornya aja, modulnya udah ada di sini. Ya kan? Yang ini juga sama, yang itu juga sama. Jadi kalau customer ku minta retrack tinggal nambah sendiri, beli sendiri aja, ininya sudah ada. Mau tinggal beli reel sama motornya. Itu ya, Bang. Nah, untuk electric mirror berapa harganya? Untuk electric mirror sama juga satu set reel ini, modul, motor, itu harganya 750.000. Sama tinggal pasang. Terus apalagi cover spion. Cover spionnya ada juga nih. Cover spion yang ada sennya. Nih. Original. Ini sennya ada di sini tuh. 750 untuk electric mirror. Kalau untuk ini harganya 600.000. Cukup mahal bagi saya. Cover spion sama ininya. Ini 600. Jadi tadi power window 2 juta, electric mirror 750. Terus spionnya 600.000, wis termasuk ini. Tinggal tambah sendiri. Sama apalagi? Oh ya, tinggal satu. Alarm. Ini alarm ini maaf nih, ntar takut kaget ya ini begini. Iya sih. Nggak boleh tidur. Ini alarm. Maksudnya kalau umpamanya habis dibuka begini kita tinggal nih, huh? Dia ngunci alarmnya aja, tapi itunya nggak ngelok. Oh, jadi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita buka dulu. Jadi jangan sampai kaget. Biar enggak bunyi. Enggak rusak padahal enggak. Iya, wes, enggak apa-apa. Jadi ngunci ributnya doang gitu. Iya, wes, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita buka jadi bunyi. Enggak apa-apa. Buat pengaman padahal. Paham, paham. Itu ya. Jadi ini coba tak power window. Nah, ya kan? Ini power window-nya. Yang harga 2 juta tadi, terus spionnya. Spionnya harga 750 tadi. Tuh. Ya kan? Nih. Sama yang sana juga. Ya kan? Kalau mau retrack ini bisa ngelipat sendiri, tinggal nambah motor sama relay tok wae, module wis enak lho. Tinggal nyolokin. Ini second punyane orine Vios. Malah bagus daripada baru mitasin kan, mending ini ya. Untuk review mobil ini nanti aja kalau sudah fix jadi semua baru tak review. Sementara untuk video kali ini aku khusus mereview power window, central lock, alarm dan spion elektriknya sama biayanya, itu aja. Jadi mobil ini nanti aja karena masih ada kemarin lecet jadi perlu disol. Tadi sampai mana ya ngomongku yo? Harga power window sudah, harga spion elektrik sama cover sudah. Oh iya, alarm. Alarm itu kan perlu yang dinamakan sing jenenge iki lho, central lock. Central lock itu sing gerak dhewe. Nah, ya toh. Jadi gerak sendiri tuh. Jadi central lock ini yang tadi saya bilang kalau di Bluebird sudah ada, kalau di Express belum ada. Jadi ketika saat di pintu kemudi ngunci, semua tiga pintu ngunci semua. Itu yang namanya central lock. Terus ditambah yang namanya central lock itu spare partnya seperti ini. Kasih tahu. Central lock itu ada yang namanya kayak pistol lah, iki lho. Nih. Ini yang buat nonjok kunci biar buka sama nutup sendiri. Ini spare komponen central locknya. Terus modul alarmnya ini sudah termasuk kunci sama
sirine siang bunyi sama kabel. Harga untuk alarm ini sebenarnya enggak mahal, 500.000, sama tapi belum termasuk pistolnya tadi ya, yang buat central lock. Yang central lock tadi 4 pintu sama modul sekitar 350-an lah. Jadi ya cepai 1 juta. Kamu hitung sendiri. Power window 2 juta. Spion elektrik 700.000. Cover spion 600.000 sama alarm 500 sama central lock pistol sama module 350. Kamu hitung sendiri berapa biayanya untuk nambah electrical ini. Jadi kamu hitung sendiri biaya kamu beli modif sudah full upgrade, ada electricalnya itu tadi, sama kamu beli polosan lebih hemat mana, silahkan pertimbangkan sendiri. Kalau menurut saya ya enak, yes, terima jadi kayak yang silver itu. Kamu gak usah pusing-pusing cari orang, cari alat. Kalau kamu beli online, jatuhnya lebih mahal. Biasanya seperti itu. Belum nanti ongkos kirim, belum nanti ada yang kelupaan, ini belum dikirim, itulah, belum kelewat atau apa. Jadi saran saya, ketika kamu sudah berpikir matang untuk membeli mobil Vios bekas taksi, lebih baik kamu terima yang benar-benar sudah siap jalan. Kecuali kayak velg, kayak upgrade audio, upgrade apa, itu kan bisa, kamu bisa sendirilah, kamu beli sendiri bisa. Tapi kalau yang kayak gini, ribet-ribet kayak gini, udah serahin aja ke penjualnya. Oke, video kali ini itu aja, sudah terlalu panjang 16 menit untuk ngoceh dan gak jelas entah apalah. Ambil baiknya, selalu berpikir positif, bicaralah yang logis, jangan yang rasis. Itu pesan dari saya. Selalu berpikir positif itu harus setiap hari. Oke. Jare sate jelali salat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.